Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang zikir dan doa setelah sholat. Di sini apakah ada yang ingat apa itu artinya zikir? Yap. Nah, zikir yaitu artinya mengingat. Mengingat berarti ingat kepada Allah. Dengan kita mengingat kepada Allah, itu menandakan bahwa kita yakin hanya Allah lah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang menyamai dan tidak ada duanya. Dengan kita meyakini kepada Allah, maka itu termasuk kita mengamalkan rukun iman yang ke satu, yaitu iman kepada Allah. Teman-teman, orang yang senantiasa berzikir, maka hatinya akan tentram. Dan orang itu akan selalu mengingat Allah. Terus mengapa kita harus berzikir? Ya, kenapa kita harus berzikir? Agar hati kita tenang. Semakin kita banyak berzikir, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Manfaatnya banyak sekali dengan kita berzikir. Yaitu yang pertama, manfaat berzikir. Satu, dapat menenangkan hati. Dapat menenangkan hati. Dua, hati kita menjadi lembut. Yang ketiga, kita tidak mudah marah, teman-teman. Yang keempat, yaitu dengan kita berzikir, maka kita akan selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Yang kelima yaitu mempertebal keimanan kita. Yang keenam yaitu mendapat pahala. Ya, teman-teman, ini adalah manfaat kita berzikir kepada Allah. Banyak sekali ya, siapa yang mau mendapatkan ini? Siapa yang mau marah-marah terus? Nah, agar kita tidak mau marah, maka kita senantiasa berzikir. Dengan berzikir, maka kita ingat Allah. Dengan kita ingat Allah, maka keimanan kita akan semakin kuat. Dan kita akan tidak mudah marah dan hati kita dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mau kita ke mall, mau kita lagi santai, itu kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan berzikir. Terus gimana kita melakukannya? Tata caranya gimana, Us? Nah, tata caranya berzikir. Satu, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Khusyuk. Kemudian suaranya diperankan.
Yang terakhir, niat. Niatnya ikhlas dan khusyuk. Nah, teman-teman, ini adalah tata cara berzikir yang baik. Terus apakah kalau di mall kita kan berdiri usia? Bisa. Boleh kita berzikir ketika kita berdiri. Ketika kita tidur pun kita boleh berzikir. Tapi alangkah baiknya yaitu duduk. Duduk yang rapi, tenang, maka terus kita khusyuk. Maka itu yang lebih baik. Setelah sholat, jangan keburu selesai, digulung sajadahnya kemudian pergi. Alangkah baiknya kita berzikir dan berdoa. Setelah berzikir kita berdoa kepada Allah, meminta agar kita semua diberi kesehatan, dijadikan anak yang soli-soliha, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya, dan dijadikan anak yang rajin semuanya, pintar semuanya, oke? Nah, demikian pembahasan ustazah. Silahkan praktikkan di rumah. Ustazah tunggu videonya dalam mempraktikkan zikir. Oke, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.